7 CEO yang banjir uang di usia muda, dan akan menjadi orang sukses. Setiap orang pasti menginginkan kesuksesan, di berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia finansial. Namun, tidak semua orang dapat meraih kesuksesan tersebut di usia muda. Tahukah Anda, ada beberapa CEO yang dikatakan beruntung, dan cenderung banjir uang di usia muda. Berikut adalah 7 CEO, yang dipercaya memiliki potensi besar, untuk meraih kesuksesan pada usia muda. 1. CEO Tikus. CEO Tikus dikenal sebagai CEO yang penuh keberuntungan, di bidang keuangan. Mereka cenderung cerdas, ulet, dan memiliki strategi yang baik, dalam mengelola keuangan. CEO Tikus juga memiliki kemampuan, untuk melihat peluang, serta mengambil keputusan yang tepat, sehingga banyak peluang untung, yang datang menghampiri mereka. Dengan sifatnya yang rajin dan hemat, dalam mengelola keuangan, tidak heran jika CEO Tikus, cenderung menjadi orang sukses di usia muda. 2. CEO Naga. CEO Naga merupakan CEO, yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Mereka tidak hanya memiliki bakat, dalam berkomunikasi dan memimpin, tetapi juga cerdas dan kreatif, dalam menciptakan peluang bisnis. CEO Naga juga memiliki jiwa petualang yang tinggi, sehingga mereka tidak takut, untuk mengambil risiko dalam mencapai kesuksesan. Hal ini membuat mereka, cenderung meraih kesuksesan di usia muda, terutama dalam bidang wirausaha. 3. CEO Monyet. CEO Monyet dikenal sebagai CEO yang cerdas, pintar, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka memiliki kemampuan, untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang ada, sehingga cenderung sukses di usia muda. CEO Monyet juga pandai, dalam mengelola keuangan, sehingga tidak sulit bagi mereka, untuk meraih kesuksesan finansial. 4. CEO Ayam. CEO Ayam dikenal sebagai CEO, yang berani dan ulet dalam mencapai tujuan. Mereka tidak suka menyerah, dan senang mengejar prestasi. Hal ini membuat mereka cenderung berhasil, meraih kesuksesan di usia muda. CEO Ayam juga memiliki jiwa sosial yang kuat, sehingga mudah bagi mereka, untuk membangun jaringan dan koneksi, yang dapat membantu mereka, meraih kesuksesan lebih cepat. 5. CEO Babi. CEO Babi dikenal sebagai CEO, yang memiliki keberuntungan besar, di bidang keuangan. Mereka cenderung cerdas dalam mengelola keuangan, dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, CEO Babi juga memiliki sifat, yang ulet dan tekun, dalam meraih tujuan, sehingga cenderung sukses di usia muda. 6. CEO Kelinci. CEO Kelinci dikenal sebagai CEO yang cerdas, kreatif, dan memiliki kepekaan yang tinggi. Mereka cenderung memiliki bakat, dalam bidang seni dan bisnis, sehingga mudah bagi mereka, untuk meraih kesuksesan di usia muda. CEO Kelinci juga memiliki sifat, yang sabar dalam menghadapi tantangan, sehingga tidak mudah menyerah, dalam mencapai tujuan. 7. CEO Kuda. CEO Kuda dikenal sebagai CEO yang penuh semangat, berani, dan memiliki mental yang kuat. Mereka cenderung sukses di usia muda, karena memiliki jiwa yang kompetitif, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. CEO Kuda juga memiliki kemampuan, untuk melihat peluang dan mengambil risiko yang tepat, sehingga banyak kesuksesan, yang dapat mereka raih di usia muda. Dari 7 CEO tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka, memiliki sifat dan kemampuan yang dapat membantu mereka, meraih kesuksesan di usia muda. Namun, perlu diingat, CEO seseorang tidak sepenuhnya menentukan kesuksesannya. Masih banyak faktor lain, seperti usaha, kerja keras, dan keberuntungan yang juga berperan penting, dalam meraih kesuksesan. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang cerdas, ulet, dan berani dalam mengambil peluang, serta berusaha keras, untuk meraih kesuksesan yang diimpikan.